bisa nyampe kayak gitu tadi. Tahu dah. Nah, emang rezeki ya berarti ya. Nah, berarti ini termasuk orang-orang pelit, men. Bukan pelit ini. Ilmu, pelit informasi. Ayo, gua kulik. Cuma gua semprot angkringannya. Tadi gua barusan bukan tadi ngeliat sama orang yang habis juara satu. Wow. Mr. Black. Gosleng. Oke. Okay. Aduh tangan gua jadi hitam jadinya. Ya hancur ya di mana ya. Black. Lu sebenarnya namanya siapa sih Black? Orang taunya Black. Ahmad Black mah. Ahmad Black. Ahmad Black. Ramdhani. Nama Ramdhani jangan di black-black ya Allah black. Ramdhani Lestaluhu. Ya ampun, kenapa lu mau gitu lo? Di black-black udah kayak belek loh. Gua tahu dah. Lu kan bawa burung yang namanya Ale-ale. Hmm. Lu tahu enggak sih burung itu awalnya kenapa sih dinamain Ale-ale? Sempet lo ada orang yang di komen kan waktu itu gua shoot Jul yang nge-shoot ya kan di Piala Raja waktu itu ya. Raja Cup. Itu gua upload dengan kenapa namanya enggak es cendol aja? Nama Ale-ale gitu kan, nama minuman kan sama es cendol juga gitu loh. Kenapa tadi, Ale-ale? Tadi mau dinamain cap orang tua ya. Oh gitu. Ya. Enggak tapi kiri aja ya. Kenapa Ale-ale? Apa ya? Bingung gua juga, mungkin warnanya kuning kali ya. Cuma jadi kayak Ale-ale. Iya dah. Oh, itu burung punya siapa sebenarnya sih? Punya saudara. Punya saudara. Oh, ada ya udah orang mau saudara sama dia ya. Gua aja sebenarnya enggak mau. Karena terpaksa aja untuk mengungkap nama Ale-ale gitu. Ya kan. Dia saudara. Iya. Tapi lu bawa terus? Iya. Oh gitu. Lu kenapa bisa mau ngeblok dia? Karena orang itu sekarang di daerah Bekasi, Jakarta sekitarnya itu merasa terganggu sama dia. Karena apa? Dia kalau ada losgan pasti datang. Mukanya muka losgan, men. Ngaku, Black. Kohar kalau muka losgan. Ngaku. Enggak, gua enggak pernah. Oh, enggak pernah. Burung malah gua taruh di Cikarang tuh, di sini udah enggak susah main lah. Enggak usah main. Kenapa susah mainnya? Enggak tahu, capek. Burungnya bagus atau burungnya jelek kayak lu? Capek sekali main doang udah diusir. Oh, gitu. Tapi seru loh. Seru loh. Gua kemarin diusir, ya kan, jangan main lagi. Gua senang gua. Gua bayar katanya. Asik. Keren. Itu motivasi gua, ya kan. Besok gua main 3 kali. Harinya 1 kali. Gitu keren. Tapi ngomong-ngomong ya kan, lu berapa lama lu megang Ale? Setahun lebih lah agak. Setahun udah lebih? Setahun lebih ya. Dari mulai lu masih putih tuh? Heb dah. Apa gimana? Gua bingung. Lu kan bilangnya cuma setahun lebih ya. Gua gak tahu awal lu putih atau gimana gitu. Dari mulai apa? Gini aja udah dah pokoknya. Gini aja dah. Oh gitu aja. Lu kok bisa disuruh lu yang megang gitu sama saudara lu? Emang gua yang dapet sih pas nyolok di lapangan, nemu di lapangan. Nyolok apa nyogrok lu? Bingung gua. Kalau nyolok sih, kalau nyogrok rumah orang. Oh gitu. Tapi ini nyolok. Ya, nyolok di lapangan. Waktu itu nyolok di mana? Daerah Kedoya. Kedoya Jakarta Utara ya? Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Ya. Oke, Jakarta. Gua tahu Jakarta. Lu lat berat waktu itu lu colok harga berapa? Ya sekian lah. Jujur. Sekian lah. Jujur. Harga berapa? Sekian oke. Dua digit? Puluhan? Ya puluhan. Itu udah nguji waktu itu? Belum, masih gacor. Terus juga jalan siang, kalau siang gak bisa jalan burung. Perasaan gua yang tahu itu burung itu terbang kan? Yang jalan itu burung onta, bingung gak? Ini gak bisa jalan, gak bisa bunyi apa gimana? Black, lu kalau ngomong setengah-setengah sih. Kalau siang dia gak bisa kerja full gitu. Bunyinya. Oh, bunyinya. Dia ngomongnya jalan, men. Soalnya setahu gua burung lovebird itu ngering, ya kan? Ngepak, ya kan? Ini jalan, oke. Jadi gak full kerjanya. Iya. Lu apain? Bisa nyampe kayak gitu tadi. Tahu dah. Emang rezeki ya berarti ya. Nah, berarti ini termasuk orang-orang pelit, men. Bukan pelit ini. Ilmu, pelit informasi. Ayo, gua kulik. Cuma gua semprot angkringannya. Semprot doang, basahin, dia mau bunyi gak gestang. Oh, tadinya burung gestang. Kalau main siang gestang, gak mau bunyi, paling sekali bunyi udah. Kalau malam? Full, mainnya jalan full. Oh, berarti malam. Dia spesialis untuk malam ya? Tadinya, cuma berubah sekarang. Malam-malamnya jelek. Kok diubah? Gak tau, berubah sendiri ya. Oh, berarti menyesuaikan sama yang gantengnya, yang urusnya. Lah, emang lu ganteng?
Tahu ah. Bingung kita jadi obrolannya. Tapi memang namanya juga burung kan, masa ke masa itu beda, Black. Jadi ya, mungkin apa namanya perubahan itu akan ya, ada benar. Tapi waktu apa namanya selama lu 1 tahun ini, dalam waktu lu 1 tahun berapa banyak yang udah lu prestasi sama lu? Lumayan sih, udah ratusan ribuan. Enggak tahu udah bingung dah ngitungin ah. Nah, sombong. Keseringan juara sombong. Amplop enggak pernah bagi-bagi. Sombong. Los kan enggak pernah cerita sama gua. Berapa? Enggak tahu dah gua. Tiap minggu ada? Ada sih, cuman kalau sekarang-sekarang ini udah jarang main sih. Jarang main. Seminggu sekali lah. Oh, seminggu sekali. Kenapa enggak main bareng gua? Pasti enggak diusir. Kan gua sekarang lagi bikin acara road show kegantangan-kegantangan. Jadi caranya cuma ngundang Aduki sama Kopi. Syaratnya ya gua mau naik 10 sesi bodo amat di gantangan itu. Kan dia yang ngundang. Yang iya, mau diundang yang enggak jadi masalah. Cengli enggak gua ngomong yo, gitu. Iya, cuma gua main sekali doang itu sambil ngeliput ke kemeriahan Hijau Mania. Kayak gitu main. Jadi gua bawa burung koslet. Mau enggak ikutan sama gua? Boleh ya. Boleh. Yang penting kita diundang ya. Siap. 10 sesi main aman. Terus gas lag. Ya, nanti gua ajak dia buat ikut road show pokoknya. Yang penting agak putihan dikit lah biar biar gua jadi agak cerahan gitu. Repot gua. Jadi gua agak gelapan pasti teman-teman ya karena ya biasa terbawa aura gelap gitu ya. Tapi harian gimana? Harian biasa sih, mandi jemur, paling rawat mandi jemur biasa. Bohong. Serius. Emang gak dipapain, Nak? Burung ya emang. Mandi jemur. Burung jujur lah. Emang gak dikasih jujur. Makan, Lek? Kasih makan lah. Oh, kan dia ntar gak mau bunyi ya. Iya juga sih. Terus dikasih minum? Kasih. Oh gitu. Mandinya mandi air es apa mandi air hangat apa mandi bunga tujuh rupa nih? Cukup aja sih dia, mandi cukup. Biasa. Oh, jadi instan banget ya? Pakannya? Polos. Gua ada pakan bagus mau gak? Makan apaan tuh? Millet slow. Yos, itu mah punya tetangga kita itu. Iya. Harus tuh di up. Boleh. Mau vitamin-vitaminnya enggak apa-apa dah. Mahal itu, jangan. Ini langsung endorse juga ya. Tapi gimana? Lo tadi juara 1 ya kan di kelas tiket 50 ya? Tahu tiket berapa tadi? 60 kalau enggak salah. 70 ya, Cing? 70. Ah, itu kan ketemu sama burung-burung konser yang lain juga ya kan. Lu perasaan gimana? Perasaan apa yang gantengnya jelek gitu. Ini bagus gitu. Perasaan lu gimana? Gua sih biasa aja. Udah masih ngumpul-ngumpul aja nih. Enggak bangga nih. Enggak. Tadi gua materi ya kan biasa. Oh iya. Gua digoreng sama kagak juga biasa aja udah. Oh iya. Masa pakai teriak kalau kata Kohar jangan ngeluh kata gitu. Jangan. Iya. Jangan sebut Kohar sekarang. Sebutannya beda sama gua. Apa? Judika. Ya itu. Biar aku yang apa namanya biar kau merasakan aku yang sekarang. Apa gitu judulnya pokoknya mah. Oke, seperti apa aksinya Ale-ale di gantengan? Ini dia tayangannya bersama Mr. Black hari ini di settingannya. Jadi kayak gini. Burung gestang, burung cuma di gak disemprot kangkringannya jadi kayak gini. Thank you udah watching. See you next time, guys. See you, bye-bye. Pas lu udah. Yeah.
Kita udah begini loh. 12 tahun.